Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pepe Reina pamit, Lazio tak punya kiper. Kontrak Reina bersama Lazio sebenarnya habis pada akhir Juni lalu. Namun, kontrak tersebut otomatis diperpanjang begitu Lazio lolos ke kompetisi Eropa. Lazio berharap Reina bertahan 1 tahun lagi untuk jadi pelapis. Namun, kiper berusia 39 tahun itu memutuskan untuk hengkang dengan memutus kontraknya. Keputusan Reina tersebut membuat Lazio untuk saat ini tidak punya kiper pertama dan kedua. Kiper utama mereka musim lalu Thomas Trakosa juga hengkang karena kontraknya habis. Kini Lazio kabarnya mengincar sejumlah nama seperti Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Rumor, Chelsea akan tawar Cristiano Ronaldo 251 miliar rupiah. Rumor Cristiano Ronaldo diminati Chelsea terus berembus kencang. Kabar terbaru, The Blues siap kasih penawaran harga. Dilansir dari Football Insider, Chelsea kabarnya akan memberikan harga pertama ke Manchester United untuk boyong Cristiano Ronaldo sebesar 14 juta pound sterling atau setara dengan 251 miliar rupiah. Harga tersebut dinilai masuk akal karena kontrak Ronaldo cuma tersisa semusim lagi. Harga itu angkanya sama seperti kala MU membeli Ronaldo dari Juventus di tahun 2021. Dikabarkan, Chelsea akan secepatnya ajukan tawaran kepada Manchester United untuk memboyong CR7. Memphis Depay balik ke Liga Inggris. Barcelona mau jual beberapa pemainnya di bursa transfer musim panas ini. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual adalah Memphis Depay. Depay kontraknya tersisa sampai musim panas tahun 2023 mendatang dan Barca enggan memperpanjangnya. Maka pemain berusia 28 tahun itu akan dijual demi bisa dapatkan cuan. Dilansir dari Marca, Tottenham Hotspur dikabarkan meminati Memphis Depay. Spurs masih mau menambah kekuatan di lini serang. Memphis Depay rumornya akan dijual Barcelona dengan harga sekitar 20 juta euro atau setara dengan 306 miliar rupiah. Tottenham Hotspur diyakini masih bisa menebusnya. David De Gea jadi kapten Manchester United musim depan. Manajer Manchester United Erik Ten Hag dikabarkan segera menunjuk kandidat kapten Manchester United musim depan. Satu-satunya pemain yang tersisa sebagai kandidat kapten Manchester United adalah David De Gea. Kiper berusia 31 tahun itu adalah sosok paling cocok dan tepat. Alasan pertama, De Gea pasti tetap mendapat jaminan tempat di tim utama, apalagi semenjak Dean Henderson dipastikan berlabuh ke tim baru musim depan. Alasan kedua, De Gea adalah pemain paling senior di skuad Manchester United dengan masa bakti selama 11 tahun. Kehadirannya pun disenangi di ruang ganti setan merah. Fabrizio Romano klaim Andreas Pereira segera merapat ke tim London. Jurnalis spesialis transfer asal Italia Fabrizio Romano mengeklaim jika Andreas Pereira kian dekat menjalani tes medis dengan Fulham. Pereira saat ini tengah berada di London untuk mengikuti prosedur tes medis sebelum diumumkan menjadi punggawa Fulham dalam waktu dekat. Pasca berbagai tes selesai, ia akan dikontrak hingga 4 musim ke depan dengan opsi perpanjangan setahun ke depan. Kedua tim sudah mencapai kesepakatan soal transfer sang pemain. The Cottagers siap membayar 10 juta pound sterling plus tambahan 3 juta pound sterling guna membawa sosok asal Brazil mau merapat ke London Barat dalam waktu dekat. Lisandro Martinez susul Manchester United ke Thailand. Manchester United sukses mengamankan jasa Martinez. Tawaran terbaru mereka dikabarkan sukses diterima oleh Ajax Amsterdam. Tawaran itu dikabarkan bernilai 45 juta euro plus add-on. Tawaran MU lebih besar daripada tawaran Arsenal, sehingga sang bek boleh bergabung dengan setan merah. Namun transfer ini tidak bisa berlangsung cepat, pasalnya United masih perlu menuntaskan administrasi transfer ini. Di sisi lain, Martinez juga harus menjalani tes medis. Alhasil ia tidak bisa ikut penerbangan MU ke Thailand besok. Ia kemungkinan langsung menyusul ke Thailand atau langsung ke Australia. Arsenal ikut terjun dalam transfer Charles de Ketelaere. Arsenal sangat tertarik untuk mengamankan de Ketelaere untuk musim panas ini. Ini disebabkan Arsenal akan bermain di Liga Eropa pada musim depan. Sementara skuad mereka saat ini cukup tipis terutama di lini tengah. Arteta terkesan dengan permainan de Ketelaere dan ingin sang pemuda bergabung dengan skuad The Gunners di musim panas ini.
mereka sudah menghubungi agen sang gelandang. Mereka sudah mengajukan tawaran kontrak bagi sang gelandang. Sejauh ini pihak The Cattleyer belum memberikan jawaban karena mereka masih mempelajari tawaran yang masuk dan mencapai opsi terbaik. Jamie Vardy ingin bertahan di Leicester City selama mungkin. Di usianya yang sudah menyentuh angka 35 tahun, Jamie Vardy masih belum terlihat menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dan memperpanjang kontraknya. Insting mencetak golnya masih tajam. Musim lalu, dia masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi Leicester City dengan 17 gol dari 33 laga di semua ajang. Saat ini, kontrak sang striker di King Power Stadium tinggal menyisakan semusim lagi dan akan berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang. Namun pemain internasional Inggris itu masih ingin melanjutkan karirnya bersama The Foxes selama mungkin. Sebastian Heller resmi bergabung dengan Borussia Dortmund. Borussia Dortmund telah merampungkan transfer Sebastian Heller dari Ajax Amsterdam dengan kontrak 4 tahun. Mantan penyerang Eintracht Frankfurt itu bergabung dengan Die Borussen setelah musim paling produktifnya bersama Ajax di mana ia mencetak 34 gol dan 9 assist. Heller akan bergabung dengan tim akhir pekan ini bersama dengan pemain internasional yang kembali untuk memulai pramusim. Dia akan mengenakan nomor punggung 9 di BVB, nomor yang sebelumnya dikenakan oleh Erling Haaland sebelum hengkang ke Manchester City. AC Milan siap ikat Olivier Giroud dengan kontrak baru hingga tahun 2025. Kendati sempat diterpa cedera di pertengahan musim, Giroud mampu mengemas 11 gol dan 3 assist bagi Milan dari 29 laga yang dilaluinya di ajang Serie A musim lalu. Krusialnya peran Giroud di skuad Stefano Pioli pun membuat manajemen Milan berminat untuk memberikan tambahan masa bakti untuk striker 35 tahun itu. Melansir laporan terbaru dari Tuttomercato, media kenamaan Italia itu menulis jika manajemen Milan saat ini sedang membuka negosiasi kontrak baru kepada Giroud. Laporan yang sama menyebutkan jika Milan siap mengikat Giroud hingga usianya menginjak 38 tahun atau sampai dengan Juni tahun 2025 mendatang. Dries Mertens kini jalin negosiasi dengan Marseille. Seperti diketahui, kontrak Dries Mertens bersama Napoli resmi berakhir per tanggal 30 Juni lalu. Seperti dilaporkan Footmercato, perwakilan dari Mertens diberitakan saat ini tengah menjalin negosiasi transfer dengan klub kontestan Ligue 1 yakni Olympique Marseille. Laporan yang sama menyebutkan jika presiden Marseille yaitu Pablo Longoria merupakan penggemar berat Mertens. Sang pemimpin klub siap memberi kontrak kepada sang striker dengan bayaran mencapai 2,5 juta euro per musim. Negosiasi terus berlanjut antara Marseille dengan perwakilan Mertens. Bangganya Frank Kessié jadi pemain baru Barcelona. 4 tahun terakhir, Kessié lekat dengan AC Milan. Ia adalah gelandang andalan Rossoneri dan musim lalu ia sukses membantu AC Milan meraih gelar Scudetto. Di musim panas ini, Kessié memutuskan cabut dari San Siro sebagai free agent. Pemain asal Pantai Gading itu menerima pinangan Xavi untuk bermain di Barcelona. Kessié baru-baru ini mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan Barcelona. Ia menilai tidak sembarang pemain bisa membela tim asal Catalunya tersebut. Kessié menilai transfer ke Barcelona ini adalah langkah yang bagus untuk dirinya karena ia menilai ia bergabung dengan salah satu tim terbaik di dunia. Dani Alves dibidik tim Meksiko. Dengan kontrak sang pemain yang telah rampung, Alves bisa menjalin komunikasi dengan tim lain untuk menjaga asanya mentas di Piala Dunia. Kini, laman asal Brazil OUL mengeklaim jika tim asal Meksiko, UNIM Pumas siap memberikan kontrak kepada Alves. Selain itu, Tigres juga disebut tertarik mendatangkan sosok yang pernah memperkuat PSG itu. Sejauh ini, Alves masih belum menentukan keputusan di mana ia bakal bermain untuk musim depan. Dani Alves memang masih membutuhkan menit bermain reguler untuk tampil di level tertinggi guna tampil di Piala Dunia terakhirnya. Barcelona kembali tegaskan pada MU bahwa Frenkie de Jong tidak dijual. MU sudah cukup lama terlibat pembicaraan konstan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong, namun kedua klub masih belum mencapai kesepakatan. Baru-baru ini Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa United sudah mendapat kesempatan untuk transfer sebesar 65 juta euro, namun masih belum menyetujui untuk tambahan add-on sebesar 20 juta euro.
Dan di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Juan Laporta kembali menekankan bahwa Barca tak berencana melepas De Jong. Pembicaraan MU dengan Blaugrana sejauh ini jauh dari kata mulus. Keduanya tak kunjung mencapai kesepakatan soal harga. Resmi, AC Milan permanenkan Junior Mesias. Dilansir dari akun Instagram resmi AC Milan, Junior Mesias resmi bergabung secara permanen dari Crotone pada Kamis waktu Italia. Secara mengejutkan, AC Milan justru mempermanenkan pemain 31 tahun ini di tengah tarik ulur transfer pemain sayap pada bursa transfer musim panas tahun 2022 ini. Apalagi, Junior Mesias hanya mampu mengemas 6 gol dalam masa peminjamannya bersama Rossoneri di musim 2021-2022. Mesias menaikkan kontrak bersama AC Milan sampai 30 Juni tahun 2024. Kabarnya tim asuhan Stefano Pioli harus menggelontorkan dana 4,5 juta euro. Bruno Fernandes pilih nomor jersey baru. Bruno Fernandes sendiri sebelumnya mengenakan jersey nomor 18 semenjak ia didatangkan dari Sporting Lisbon. Ternyata meski mengenakan jersey nomor 18, Fernandes sendiri mengakui apabila dirinya memang mengincar jersey nomor 8 di Manchester United. Setelah kepergian Juan Mata, Fernandes tak menunggu lama dan meminta pihak Manchester United agar ia boleh mengenakan jersey nomor 8 yang telah ditinggalkan Juan Mata. Rupa-rupanya, alasan Fernandes ingin mengenakan jersey nomor 8 adalah karena ia selalu mengenakan jersey nomor tersebut di timnas Portugal. Joe Gomez perpanjang kontrak di Liverpool. Gomez sebelumnya masih memiliki kontrak hingga tahun 2024 di Liverpool. Namun, Liverpool tetap bergerak cepat untuk memagari sang pemain. Liverpool mengumumkan melalui situs resmi klub telah memperpanjang kontrak Gomez hingga tahun 2027. Gomez mengungkap bukan keputusan yang sulit untuk menandatangani kontrak baru yang disodorkan The Reds. Pria kelahiran London ini memang bukan sepenuhnya pilihan utama di lini pertahanan Liverpool. Namun, ia bisa diandalkan jika diberi kesempatan bermain. Kemampuannya untuk bermain di posisi bek tengah dan bek kanan juga jadi nilai tambah Gomez. Here we go, Tottenham Hotspur pinjam bek Barcelona. Tottenham Hotspur hampir pasti merekrut bek Barcelona yaitu Clement Lenglet dengan kesepakatan pinjaman selama semusim. The Lilywhites telah berdiskusi dengan raksasa La Liga itu mengenai proses transfer pemain asal Prancis tersebut. Mengutip Football London, Tottenham berharap Lenglet akan menyelesaikan tes medis dalam 24 jam ke depan dan menaikkan kontrak sebelum tim berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani pramusim. Lenglet diharapkan akan memberi Antonio Conte pilihan karena dapat beroperasi sebagai bek tengah atau bek kiri. Juventus umumkan Angel Di Maria sudah mendarat di Turin. Kabarnya, Juventus hanya akan memberikan kontrak berdurasi 1 tahun terhadap Di Maria. Hal ini wajar mengingat usia sang winger kini sudah menginjak 34 tahun. Lewat akun Twitter resmi mereka, Juventus pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat mengunggah foto-foto dan video Di Maria tiba di Turin. Di Maria mendarat di Turin dengan menggunakan pesawat pribadi bersama sang istri, yaitu Helena Cardoso. Di Turin, Di Maria akan menjalani tes medis dalam rangkaian proses perekrutan sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Juventus. Barcelona selangkah lagi boyong Cesar Azpilicueta. Barcelona mulai mendapat angin segar terkait rencana mereka mendatangkan Cesar Azpilicueta dari Chelsea. Menurut harian Spanyol AS, ada pembicaraan yang terjadi antara Barcelona dan Chelsea dan hasilnya positif. Dalam waktu beberapa jam ke depan, kemungkinan besar transfer ini akan terwujud dan Barcelona bakal mengumumkan kedatangan bek timnas Spanyol tersebut. Barcelona kabarnya akan memperkenalkan sang pemain pada akhir pekan ini. Dengan demikian, Cesar Azpilicueta bisa mengikuti tur pramusim Xavi Hernandez yang dimulai pada 16 Juli tahun 2022 nanti. Juventus kembali kontak Morata. Juventus rupanya masih berminat memakai jasa Alvaro Morata musim depan. Bianconeri pun kembali mendekati striker asal Spanyol itu.
Dilaporkan Tutto Mersato, Direktur Juventus Federico Cherubini bertemu dengan Marco Buicello dan Marco Branca yang merupakan perwakilan Morata di Milan. Juventus ingin merekrut kembali Morata sebab ia dinilai masih memiliki tempat dalam skema permainan Massimiliano Allegri. Dengan adanya pertemuan ini, Bianconeri diyakini masih ingin memiliki Morata secara permanen, namun dengan biaya tak sebesar kesepakatan sebelumnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.